Okey, keseluruhan proses pemilihan semula jadi ataupun natural selection ialah bergantung kepada idea iaitu variasi, iaitu dalam satu populasi spesies terdapat variasi genetik. Okey, variasi genetik. Okey, contohkan katakan saya punya insect kumpulan okey spesies kali ini. Okey, dan juga spesies lain yang kali ini. Okey, dan kemudian sekumpulan yang kalau yang sama sebelum ini kalau hijau. Okey, ini okay, saya buat letak. Okey, kalau itu kalau orang ini. Okey, dan untuk apa juga alasan, kadang-kadang okey, tiada faktor persekitaran mempengaruhi yang satu ini. Okey, untuk terus bertahan dan membiak berbanding yang lain. Okay, tetapi dari semasa ke semasa, mungkin faktor persekitaran membuatkan dengan tiba-tiba okey, dengan yang ini, okey, lebih sesuai untuk membiak. Okey, dan apa untuk apa juga alasan yang ini dapat membiak, okey, dengan lebih kerap, okey, membiak dengan lebih kerap. Dan, okey, mereka ini pula, kali hijau ini, setengah mereka mungkin terbunuh atau dimakan, okey, atau tidak mampu membiak. Dan apa untuk apa juga alasan. Dan mereka yang di sini pula, okey, mereka ini mungkin berada di tengah-tengah. Okey, dari semasa ke semasa, frekuensi ciri atau trait okey yang ada dalam satu populasi ini akan berubah. Okey, jika perubahan ini berlaku secara mendadak, mungkin ini akan mula menjadi dominan dan mula untuk tidak menyukai yang kalau hijau ini kerana mungkin mereka berbeza. Dan kita boleh lihat pelbagai sebab. Okey, dan ini mungkin akhirnya akan berubah menjadi spesies lain. Jadi, persoalannya sekarang, apa yang menyebabkan variasi? Okey, menyebabkan variasi. Okey, dalam populasi yang bawa kepada ini, okey, pada hakikatnya, pada hakikatnya, walaupun okey, walaupun dalam populasi populasi manusia, apa yang mendorong seseorang punya rambut pirang, rambut coklat ataupun hitam? Okey, kita juga spektrum warna kulit. Okey, dan okey, dia ketinggian yang sangat luas. Okey, dia tidak terbatas. Okey, apa penyebabnya? Okey, kita bercakap tentang konsep mutasi dalam video DNA. Okey, sebelum ini. Okey, DNA ialah susunan base. Jadi, okey, ia ada adenin, guanina, okey, dan nitrosan, dan saya juga ada adenina dan juga sitosina. Okey, kod ini. Okey, jika ada cukup base dalam resep ini, mungkin anda akan ada ratusan atau ribuan base nitrogen ini. Ia akan kod untuk protein atau sesuatu yang mengawal protein lain. Tapi anda mungkin terdapat perubahan satu antara mereka. Okey, mungkin sitosina ini atas apa jua sebab akan menjadi guanina secara rawak atau dihapuskan. Okey, dan ini akan okey, ini akan mengubah DNA. Okey, bayangkan jika saya mengganggu kod okey komputer orang lain. Okey, dah mula mengubah dan juga memasukkan huruf secara rawak tanpa memikirkan apa jua akibatnya. Okey, maka saya akan merosakkan okey. Okey, merosakkan program komputer ini. Okey, kebiasaannya ia tidak mengubah okey, tidak akan mengubah apa-apa. Okey. Okey, sama ada tiada apa yang berlaku. Okey, contohnya jika saya mengganggu komputer orang lain dan hanya menambah okey space, okey beberapa ruang atau space, ia mungkin tidak akan mengubah komputer. Tapi jika saya menyingkirkan benda yang penting dan mula mengubah nombor, okey, mungkin saya akan membuatkan program komputer itu musnah. Jadi sama ada ia tidak melakukan apa-apa atau memusnahkan organisma itu sendiri. Okey, mutasi. Okey, itu mutasi. Okey, mutasi kadang-kadang akan membuatkan sel mengamuk dan kita akan buat video siri mengenai kanser dan jelasnya ia akan menjejaskan okey, ia akan menjejaskan organisma secara keseluruhannya walaupun jika ia berlaku selepas organisma itu dihasilkan. Okey, ia bukan sesuatu yang memilik organisma tersebut dan juga tidak akan diwariskan. Okey, tapi saya tidak akan terangkan secara terperinci. Okey, perkara utama ialah mutasi bukanlah okey, mutasi bukanlah penyebab utama kepada variasi. Mereka mungkin menyumbang kepada variasi yang berlaku. Okey, tetapi terdapat perkara lain yang lebih ketara daripada mutasi.
Okey, yang menyebabkan kepelbagaian okey ataupun variasi okey dalam sesuatu dalam satu populasi. Okey, jawapannya okey betul-betul di hadapan kita. Okey, ia menyelesaikan perkara yang paling asas okey dalam biologi dan ianya sangat asas. Okey, sampai kita tidak pernah mempersoalkannya. Okey. Ia ialah pembiakan, okay, pembiakan seksual. Okay, saya tulis sini. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya, sexual reproduction. Reproduksi seksual. Okay. Apabila berkata-kata tentang pembiakan seks, idea yang anda ada ialah, okay, jika dilihat pada semua organisma, okay, semua organisma yang mempunyai nukleus, okay, kita panggil ia sebagai eukariot. Okay, mungkin saya akan buat video perbezaan mengenai eukariot dan prokariot nanti. Tapi konsepnya, jika anda lihat, okay, lihat dari tumbuhan, jika anda lihat pada sel yang punya nukleus, okay, mereka mempunyai jantina, okay, jantan dan juga betina, okay, males, okay, dan juga betina, females. Okey, terdapat juga organisma yang punya kedua-dua jantina, iaitu jantan dan juga betina, tapi ideanya ialah semua organisma yang wujud, okey, semua organisma yang wujud menghasilkan versi bahan genetik sendiri, nanti sendiri yang akan bercampur dengan versi genetik organisma yang lain. Okey, mutasi bukannya satu-satunya sumber okey yang menyebabkan suatu variasi berlaku. Okey, dalam satu populasi. Okey, dalam kebanyakan masa, okey, kita akan ada sedikit perubahan dan variasi. Dan apa jua variasi yang berlaku, okey, yang disebabkan sebarang jenis perkara kecil yang diperkenalkan dalam proses pertunasan. Misalnya di mana saya hanya mereplikasikan diri sendiri, kebanyakannya ia akan menjadi negatif. Kebanyakannya ia akan merosakkan organisme. Okey, seperti yang saya lukis tadi. Apa pula berlaku sekiranya terdapat pembiakan seks? Okey, anda akan ada pelbagai campuran dan padanan DNA dalam DNA sesuatu spesies. Okey, biar saya terangkan dengan lebih jelas. Okey, saya barangkali ini terlebih dahulu. Okey, kita buat contoh, okey, kita ada human ataupun manusia, iaitu diri kita sendiri. Okey, kita mempunyai 20 pasang kromosom. Okey. Okey, setiap pasangan kromosom kita ada satu kromosom dari ibu, okey, dan satu kromosom dari ayah. Okey, jadi mari saya lukis dulu. Jadi saya lukis kromosom ayah dalam color biru. Jadi saya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Okey, saya tak cukup ruang. Ini saya buat di sini. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 20. Okey, saya letak di sini. Lain sedikit. Okey, 23. Okay, saya lukis seperti Y. Dan kita akan bincangkan lebih mendalam tentang X dan juga Y kromosom. Dan saya ada 23 kromosom daripada ibu. Okey, dan saya akan lukis dalam warna, okey, okay, dalam warna yang lebih feminin, iaitu color pink. Okey, jadi saya akan ada 23 kromosom dari sebelah ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ke 19, 20, 21, 22,
dan 23. Okay. Jadi apa yang berlaku di sini? Saya ada 23 daripada ibu, 23 daripada ibu dan juga 23, 23 kromosom daripada ayah. Jadi setiap dari kromosom ini saya letakkan sebelah menyebelah. Okey, biar saya zoomkan satu pasangan ini. Okey, satu pasangan kromosom ini. Okey, saya bulatkan ini. Okey, katakan kita lihat pada kromosom nombor, okey, katakan, okey, saya panggil ini kromosom nombor 3. Okey, biar saya zoom kromosom nombor 3. Saya ada satu daripada ibu saya di sini. Okey. Okey, saya lakukan seperti ini. Ingat kromosom sebesar ini. Jika anda ambil DNA. Okey, jika anda ambil DNA, DNA akan melingkari di sekelilingnya. Okey, melingkari semua protein dan akan membentuk struktur. Tapi hanya sebesar ini. Okey, apabila anda melihat DNA, oh, tapi ia mungkin ada juta-juta pasangan. Okey, best. Jadi ia mungkin kelihatan seperti ini. Okey, ia adalah versi yang padat dibaluti. Baik, ia adalah retitin panjang. Okey, ia adalah retitin panjang DNA. Tak apa, boleh dilukis begini. Okey, tidak semestinya begini. Okey, dan kita akan bincangkan dengan lebih mendalam. Okey, kenapa ia dilukis padat sebegitu? Katakan ini daripada kromosom daripada sebelah ibu. Okey, dan ini pula kromosom dari sebelah ayah. Okey, katakan ini. Okey, kedua-dua ini adalah kromosom nombor 3. Okey, kita kata ini kromosom nombor 3. Kedua-duanya kromosom nombor 3. Okey, konsepnya yang saya akan dapat, konsepnya saya akan dapat ciri atau trait dari ibu dan juga ayah. Okey, saya lukis secara kasar di sini tetapi okey, tapi saya ingin berikan kamu idea apa yang berlaku di sini. Okey, kromosom 3 ini okey, mungkin mengandungi ciri untuk warna rambut. Okey, contohnya mungkin ayah saya ada okey, saya ada okey, ayah saya punya rambut yang sangat lurus. Okey, jadi di kromosom ini okey akan terdapat satu gen, okey, terdapat gen untuk rambut lurus. Okey, katakan ia adalah benda kecil sini. Okey, dan ini gen terdiri daripada beribu pasang base. Katakan ini adalah untuk rambut lurus. Untuk versi ayah saya punya gen, okey, dia mempunyai alil. Okey, alil untuk lurus. Ingat alil ialah versi gen yang lain. Okey, jadi okay, saya panggil ia alil lurus untuk rambut lurus. Okey, alil lurus untuk rambut lurus. Okey, sekarang kromosom lain yang ibu saya beri pula. Okey. Okey, selalunya dan terdapat juga pengecualian tetapi kebanyakan tempat ia akan kod untuk gen yang sama. Dan sebab itulah saya letakkan mereka bersama. Maka ia juga ada gen untuk rambut lurus ataupun rambut kerinting. Okey. Okey, katakan di sini misalnya rambut ibu saya ialah rambut kerinting. Okey. Jadi ibu saya ada gen untuk rambut kerinting. Jadi versi gen di sini pula ialah alil kerinting. Gen ini akan menentukan sama ada rambut anda kerinting ataupun tidak. Alil ialah bentuk alternatif sesuatu gen. Okey, alil kerinting. Okey, sekarang apabila saya dapat kedua-dua alil ini dalam sel saya, dalam setiap sel dalam badan. Okey. Kecuali dalam sel gamet yang mana kita akan bincangkan lebih mendalam kemudian, tapi setiap sel, okey, kecuali sel yang digunakan untuk pembiakan akan punya set lengkap, okey, set lengkap, satu set lengkap kromosom ini, okey, tapi setengah kromosom, contohnya gen ini, okey. Okey, contoh gen ini akan menjadi tidak berguna dalam kuku saya kerana gen untuk rambut lurus dan kerinting tidak bermakna, okey, di kuku. Okey, saya memudahkannya, mungkin mereka berfungsi dalam tempat lain. Okey, tapi ringkasannya,
Mungkin mereka tidak bermakna pada sesetengah tempat. Jadi jin tertentu akan diekspreskan atau dinyatakan di tempat tertentu dalam badan. Tapi setiap sel dalam badan anda akan ada sama dan kita akan panggil ia sebagai sel soma. Okey? Kita asingkan dari seks sel ataupun gamet sel yang akan kita bincangkan nanti. Okey? Kita panggil ia sebagai sel soma ataupun somatic cell. Okey, jadi ini adalah sel badan saya. Okey, somatic body cell. Jadi ia adalah sebahagian besar sel anda dan ini adalah bertentangan dengan sel gamet anda. Okey, sel gamet biar saya lakukan untuk anda supaya anda jelas. Okey, bagi lelaki ia adalah sel sperma. Dan untuk wanita pula ia adalah sel telur ataupun ovum. Okey, ovum. Ova atau ovum. Okey, tapi kebanyakan sel saya mempunyai set lengkap kromosom ini. Okey. Dan saya ingin jelaskan idea yang untuk setiap trait, okay, setiap trait atau ciri, saya mempunyai dua versi. Okey, satu daripada ibu dan satu yang saya dapat daripada bapa. Sekarang ini adalah apa yang dipanggil sebagai kromosom homolog. Okey. Kromosom homolog atau homologous kromosom. Okey, maksudnya ialah setiap kali anda melihat awalan homo, okey, contohnya pada homolog, okey, awalan homo, awalan homolog ataupun seperti homo sapiens ataupun pada homosexual ataupun homogenous, okey. Okey, ia adalah sama. Okey, ia adalah sama bukan? Okey, anda lihat ia selalu. Jadi homolog bermaksud mereka hampir sama ataupun amat serupa antara satu sama lain. Mereka kod sebahagian besar set gen yang sama. Okey, set gen yang sama tetapi mereka tidak sama 100%. Okey, mereka kod untuk versi berbeza bagi satu gen yang sama. Okey. Jadi bergantung kepada versi yang saya dapat, apa yang diekspresikan untuk saya, okay, jadi genotip saya, okay, genotype saya, okay, mari saya kenakan perkataan. Okay, saya kenakan perkataan atau istilah baru ini, okay, genotype. Maka genotype saya ialah allele apa yang saya ada. Okay, versi gen apa. Okey, jadi saya akan mendapat versi kelima untuk alil kerinting. Kita dapat berbagai versi untuk alil kerinting. Okey, dalam takungan jin ataupun jin pool. Okey, mungkin saya dapat sedikit versi alil rambut lurus. Jadi ini adalah genotype saya. Phenotype saya ialah okey, phenotype. Phenotype saya ialah bagaimana rambut saya akan kelihatan. Okey, contohnya dua orang mungkin mempunyai genotype yang berbeza tetapi gennya mungkin kodkan untuk rambut yang kelihatan hampir serupa. Okey, jadi mungkin dia phenotype yang serupa. Okey, phenotype yang hampir serupa. Okey, satu phenotype boleh diwakili beberapa jenis genotype. Itu salah satu contohnya. Kita akan bincangkan berbagai contoh lagi. Okey, kemudian. Okey, sekarang kita akan bincangkan tentang variasi. Okey, bagaimana variasi berlaku? Okey, saya akan mulakan dengan satu persoalan mudah. Apa yang berlaku apabila kita membiak? Katakan kita mempunyai anak lelaki. Okey, semangat kita kepada setiap anak lelaki ialah separuh koleksi gen yang rawak. Okey, secara rawak. Okey, untuk setiap pasang homolog kita akan berikan sama ada. Kita akan berikan sama ada satu yang kita dapat dari ibu ataupun satu yang kita akan dapat dari ayah, bukan? Jadi katakan sel sperma yang akan bersenyawa. Okey, sel sperma yang akan bersenyawa bersenyawa dengan ovum. Okey, katakan ia mempunyai ini. Okey, mempunyai kromosom ini. Atau saya boleh je pilih satu daripada setiap 23 sel ini. Jadi, berapa banyak kombinasi yang ada di sini? Okey, untuk setiap set, saya boleh pilih dua. Okey, saya boleh satu daripada dua.
Okay, saya boleh pilih satu daripada dua kromosomolog dan saya akan lakukan 23 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2, 2 kuasa 23. Jadi 2 kuasa 23 versi berbeza yang kita akan sumbangkan. Okay, yang akan kita sumbangkan kepada anak lelaki ataupun anak perempuan kita. Okay, bagaimana ia berlaku apabila kita berbincang mengenai meiosis atau mitosis? Okay, yang apabila sel sperma dihasilkan, okay, sel sperma pada dasarnya akan mempunyai 23 kromosom. Okay, 23 kromosom berbanding 23 pasangan kromosom. Okay, contohnya saya ambil satu daripada setiap ini. Okay, satu sistem. Okay, melalui proses meiosis, step satu daripada contoh tadi, kita akan hasilkan sekumpulan sel sperma dengan setiap sel sperma ini akan ada satu daripada pasangan ini. Okay, akan ada satu daripada semua pasangan ini. Satu versi dari setiap pasangan. Okay, jadi mungkin kromosom ini kita dapat daripada ayah. Okay, saya dapat dari ayah dan mungkin okay, kromosom ini saya dapat daripada ibu. Okey, kemudian kita akan dermakan beberapa pasangan. Okey. Okey, saya akan lukis mereka sebelah membelah. Kita dermakan beberapa pasangan dari sebelah ibu. Kemudian okey, kromosom contohnya nombor 5, ia datang dari ayah dan seterusnya. Okey, tapi terdapat 2 kuasa 23 kombinasi di sini. Kerana terdapat 23 pasang yang saya dapat. Okey, ovum juga. Okey, ovum juga. Okey. Mengalami situasi yang serupa. Okey, terdapat 2, okey, 2 kuasa 23 kombinasi DNA yang berbeza yang akan disumbangkan. Okey, bergantung kepada pasangan homolog mana yang akan disumbangkan. Jadi, ia adalah satu contoh kemungkinan. Okey, kombinasi yang satu pasangan boleh hasilkan. Okey, ia boleh okey, ia boleh diaplikasikan untuk dalam setiap spesies okey yang menjalani pembiakan seksual. Okey, jadi jika suami memberikan 2 kuasa 23 kombinasi DNA okey dan isterinya juga menyumbangkan 2 kuasa 23 kombinasi DNA, jadi kita akan menghasilkan 2 kuasa 46 kombinasi DNA. Sekarang untuk berikan idea berapa besarnya nombor ini, okay, secara kasarnya ia 12,000 kali ganda bilangan manusia okay, yang ada okay, dalam planet ini. Okay, jadi ada sejumlah besar variasi yang satu pasangan boleh hasilkan. Okay, selain itu, dalam kalangan pasangan homolog, okay, kombinasi DNA juga okay, dalam pasangan homolog, okey, DNA juga okay, dalam proses meiosis akan melakukan recombination, okey, kombinasi dia ketika pasangan homolog berbaris berdekatan di mana antara satu lain ketika meiosis akan berlaku pindah silang ataupun crossover di mana semua DNA ini akan berpindah silang. Okey, dah menyentuh ini, dan ini akan berpindah ke sini, dah menyentuh di situ. Jadi semua ini pergi ke sana, okay, semua ini pergi ke sana. Okey, hasilnya akan ada satu DNA. Okey, anda akan dapat satu DNA yang datang dari sebelah ibu atau saya fikir ia datang dari sebelah ibu. Sekarang punya bahagian yang datang dari ayah saya. Dan yang datang dari ayah saya sekarang akan ada bahagian yang datang dari ibu. Okey, kalau pink ni. Okey, mari saya buat. Okey, kalau pink ni. Okey, datang dari sebelah ibu. Ini meningkatkan lagi nilai variasi. Okey, sekarang selain bercakap tentang kromosom, kromosom berbeza yang anda sumbangkan di mana kromosom setiap koleksi DNA ini. Okey, sekarang anda juga bercakap tentang okay, anda hampir sampai ke kombinasi berbeza di peringkat gen dan boleh memikirkan tentang dia dalam setiap bentuk variasi. Dan anda boleh fikirkan semua variasi yang akan muncul. Okey, akan muncul apabila anda mula mencampurkan dan memadankan versi
berbeza bagi jin yang sama dalam satu populasi dan jangan hanya melihat satu jin saja. Secara reliti, jin biasanya jarang kodkan untuk satu perkara spesifik sahaja. Contohnya, satu jin kodkan untuk satu saja seperti kepandaian. Seperti rambut, ia melibatkan semua set jin berinteraksi dalam cara yang sangat rumit. Rambut anda mungkin dikodkan oleh keseluruhan set jin ini. Pada beberapa kromosom. Dan ini mungkin dikodkan untuk keseluruhan set jin ini pada beberapa kromosom. Anda boleh mula untuk fikir pelbagai kombinasi berbeza dan secara tiba-tiba mungkin terdapat kombinasi yang tidak pernah wujud sebelum ini tiba-tiba muncul. Dan ia akan sangat berjaya. Saya akan biarkan anda fikirkannya kerana mungkin kombinasi sebuah akan diwariskan ataupun tidak berjaya diwariskan. Kerana kombinasi itu sendiri, kita akan bincangkan kemudian. Saya bincangkan konsep pembiakan seks. Kerana ia merupakan sumber variasi paling utama. Variasi dalam satu populasi. Ia seperti idea falsafah yang mendalam. Kerana kita hampir mengambil idea lelaki dan perempuan secara perempuan dan lelaki secara remeh. Kerana ia merupakan idea universal. Sebenarnya ia telah muncul ia telah muncul 1.4 bilion tahun dahulu yang ia merupakan trait yang berguna. Kerana sekali anda memperkenalkan variasi tahap ini, pemilihan semula jadi atau natural selection boleh bermula apabila anda mempunyai tiga variasi yang berbeza dari sekadar mutasi sahaja dan mungkin anda juga ada pindah silang primitif sebelum ini. Tapi sekarang anda ada pembiakan seks dan anda ada variasi ini. Pemilihan semula jadi boleh berlaku dengan lebih berkesan. Jadi spesies dah boleh membiak dan pada asasnya boleh mencampurkan DNA mereka. Mereka berkebolehan untuk menghasilkan lebih banyak kepelbagaian, kepelbagaian dan akan lebih dipilih oleh persekitaran dan boleh mengatasi bilangan mereka yang tidak mampu. Jadi ia akan menjadi trait yang universal. Anda boleh bayangkan dunia dan terdapat satu buku sains fiksi di mana terdapat tiga jantina yang wujud. Anda boleh mempunyai sehingga 10 jantina. Tetapi di bumi, konsep mempunyai hanya kita hanya mempunyai dua mempunyai dua jantina dan ia menjadi sangat efisien dan stabil untuk memperkenalkan variasi dalam satu populasi. Harapnya anda dapati ia menarik dan dalam video seterusnya saya akan bincangkan dengan mendalam bagaimana meiosis dan mitosis boleh berlaku.